vaksinasi Nusantara. Jadi tercoba. Kita kenapa sih nggak bangga jadi dengan temuan anak bangsa gitu? Kenapa kita terlalu berpikir negatif? Kita cobain aja. Saya coba nih. Dan saya tanya dokter Nyoto juga, katanya dia bagus, dokter Terawan. Kita buanglah pikiran-pikiran yang negatif terhadap anak bangsa sendiri. Ya, saya pikir anak bangsa banyak karya-karyanya, ya kita hargai. Apa mesti dari luar semua? Kan tidak. Saya ingin titip pada semua ya pakar-pakar kita, bersainglah dengan baik, tapi jangan bawa dengki, kemarahan, kebencian. Itu saya kira tidak baik. Ya, jadi saya pikir apa yang dibuat RSPAD, menurut saya, setelah saya cek juga, tadi malam saya tanya, semua prosedur menurut pengalaman pemahaman saya sebagai orang awam cukup baik, dan yang dilakukan misalnya seperti DEA saya itu udah lebih 40 ribuan orang, dan berapa ribu orang yang mengalami pertolongan dari keadaan itu. Jadi itu pun kita harus syukurin. Saya sudah DSA juga dan saya ngalamin manfaatnya. Sekarang ini saya coba ya. Tapi ya, tentu mereka sudah melakukan riset. Saya tanya Dr. Budi kepala rumah sakit dari SPAD, dia mengatakan juga bahwa ini nanti bikin jadi Alkes atau apapun namanya, apalah semua nama. Yang penting menurut saya bermanfaat nggak ini? Kalau ini bermanfaat, mari kita sama-sama dukung karya anak bangsa. Terima kasih, maju Indonesia.